Sekarang saya berada di traffic light Bandar Pulai Jaya. Dekat sini kita akan dapat lihat beberapa remaja berpakaian baju kuning menjual, kita kenali sebagai jeruk. Nak tahu detail daripada mana datangnya jeruk ni dan daripada mana datangnya budak-budak remaja ni, kita terus bersama mereka. Nama produk kita jual adalah Dede Jeruk Asam Boy. Apa yang fikirkan cara marketing untuk buat jalan sekitar traffic light? Sebelum ni kami buat travelling transport. Kita orang selalu pergi ke Terengganu. Kita orang nampak ada benda macam ni, something yang new lah bagi kat Johor kan. Keistimewaan jeruk ni? Kalau jeruk sebelum ni rasa masam je mungkin. Ni kita ada rasa pedas, masam, manis. Sebab sementara ni kita buat mangga je sebab sekarang produk yang paling famous mangga lah. Tapi banyak lah apa pembeli minta mungkin apple ke, jambu ke, nenas ke. Mungkin kita akan buat lepas ni. Berapa ramai sekarang ni tim yang buat kerja ni sama-sama? Buat sementara ni dalam 6 orang ke 7 orang. Dalam 6 orang ke 7 orang. Okay, semua pakai baju warna-warna sama. Ya, yeah, warna kuning memang. Kasat baju warna kuning kawasan sini. So sekarang ni korang bergerak cuma di kawasan Bandar Baru. Pulai Jaya, Bandar Baru Kangkar Pulai, Pulai Jaya. Ya, Pulai Mas. Pulai Mas, so sekitar Kangkar Pulai dah. Ya. Macam mana penerimaan sekarang orang yang lalu-lalang? Alhamdulillah bang, Alhamdulillah. Memang penerimaan orang sangat bagus lah. Kita dapat tengok sekarang ni, ramai ada berapa orang. Kira 2, 4, 5 rasanya dekat jalan-jalan pun ada lagi ni. Kita tanya, macam mana? Sebab benda ni bukan senang. Maksudnya bukan senang orang nak pergi approach customer dekat tepi-tepi jalan ni, dekat traffic light untuk dapatkan sale. Macam mana? Apa perasaan kau masa kau tengah jual-jual penerimaan orang-orang kat sini? Okey bang, perasaan saya bang, main thing yang saya dapat dekat sini, puas hati bang. Dia puas hati bila bukan orang beli dengan kita kau bang. Bila kita tunjuk, dia bagi senyum kat kita. Bila dia bagi senyum tu, saya rasa puas hati bang. And then bila kita bagi orang makan mangga apa ni, dia mengidam apa semua. Kalau orang mengandung, kita orang bagi free bang untuk mangga ni. Satu hari berapa banyak boleh jual? Alhamdulillah setakat ni 300 balang ke 400 balang. 300 balang, 400 balang. Dalam kuas seorang? Kalau seorang bang, saya biasa jalan 7 ke 8 trip lah. Sekali saya bawa 10 balang, 5 balang, 5 balang. So bila ada 10, 7 ke 8 trip, 80 balang macam tu lah bang. Biasa kita dah start pukul 11, pukul 5 dah habis bang. Pukul 5 dah habis. So siapa yang nak beli mangga pun semua cepat-cepat datang sini. Pukul 5 dia habis. Ni kat mana ni? Bagi tahu tempat ni sekarang. Ini bang, traffic light Bandar Pulau Jaya bang. Bandar Pulau Jaya. Dekat simpang 4 dia. Kita nak tahu perancangan korang selepas ni. Senai ekonomi mungkin dalam 2 atau 3 hari ni akan bertapak di sana. Ada jenis buah lain lah, macam apple, kedondong. Ramai juga minta macam tu. Tadi pun jambu batu orang minta. InsyaAllah kita akan tunaikan lah permintaan customer-customer nanti. Terima kasih kepada yang support jeruk yang saya jual ni. Harap-harap semuanya sukalah apa yang kami buat. Kami buat apa yang kami mampu. Dan terima kasih sentiasa beli bila kami promote lah dekat sini. Siapa-siapa kepada yang teringin untuk makan jeruk kami, boleh datang ke traffic light ke highway Kangkar, Bandar Kangkar Kulai, dan jumpa kami pada pukul 11 pagi hingga 5 tengah petang. Kami akan sentiasa berada di sini. Dah berapa kali beli jeruk deleleh ni? Dah 3 kali, masuk 3 kali. Dah 3 kali dah. Macam mana rasa dia? Rasa dia manis, rangup, rasam sikit, pedas. Tak terlalu pedas lah. Ini kali ketiga dah, kali ketiga? Ketiga kali. Dari Taman You. Taman You datang ke sini nak beli jeruk ni. Saya memang nak beli jeruk ni. Berapa kali dah beli jeruk ni? Dah 4 kali lah setakat ni. Macam mana rasa dia? Rasa dia memang sedap lah sebab saya tengok dekat Facebook memang ramai orang komen pasal ni. Saya memang nak try sangat.